Mau tahu ciri Suparman? Di rumah jadi panutan. Sama calon mertua paling disayang. Apalagi sama si Yayang. Di kantor jadi teladan. Anti terima sogokan. Apalagi tergoda sama janji kursi jabatan. Mau musim panas, hujan, ataupun musim politik, nggak perlu ikut-ikutan. Godaan emang pasti datang. Tapi netralitas udah jadi pedoman yang nggak boleh dilanggar. Ayo kayak Suparman, kita jaga netralitas ASN. Jaga netralitas ASN. Bersama kita, ciptakan demokrasi yang sehat.